Peace. اذا اصابت ام مصيبه قالوا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Ikhraul Quran, fa'innahu ya'ti yawm al-kiyamah syafian li ashabih. Bacalah Al-Quran, maka insyaAllah Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat nanti di yawm al -qiyamah. Amin ya rabbal. kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Nur Ismi yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Senang sekali saya kembali hadir Abi Gifran dengan program Cahaya Hati Indonesia menyapa para pemirsa semua insya Allah pada siang ini kita akan membahas kajian tafsir juga akan mendengarkan tausiah dengan tema pasrah bukan berarti diam insya Allah tausiah dan kajian tafsir inspirasi Al-Quran akan dibahas oleh para guru-guru kita, diantaranya yang hadir di tengah kita, Al-Habib Muhammad Syahab, yang kedua Ki Haji Syahrul Aftujal, dan yang ketiga Ki Haji Abu Bakar Madris, dan kami pun berikan permohonan kepada para pemirsa apabila ada pemirsa yang ingin bertanya kepada para guru-guru kita maka disilahkan untuk bertanya selain itu, kami akan ada segmen ngaji yuk, bersama Ustadz Munawir Ngacir, insyaallah beliau akan membagi ilmu Al-Quran untuk kita semua, dan kami selalu mengingatkan kepada kita semua untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatan sebelumnya saya akan menyapa para pemirsa dulu Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum Bapak sehat semua izin ini boleh tahu dari masjid apa Alhamdulillah pemirsa semua kita hari ini cahayati di Masjid Al Kausar Desa Pecenongan apa? Yungan, Wah benar Desa Bencongan. Padahal bukan banyak bencong tapi bencongan katanya. Mudah-mudahan para pemirsa semua dimanapun berada diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi kita akan ngobrol lebih luas bersama para guru-guru kita yang sudah ada di tengah kita. Namun sebelumnya mari sama-sama kita saksikan tayangan yang berikut ini. Tingginya intensitas hujan membuat bendungan Labanapu Sumba Timur Nusa Tenggara Timur meluap. Derasnya luapan air berdampak pada jembatan Amatiani atau jembatan Lama Kambaniru di Sungai Kambaniru Sumba Timur hanyut terbawa derasnya banjir bandang. Selain itu, jembatan menenangkan di Kabupaten Malaka juga terputus akibat dihantam banjir bandang. Jalur yang menghubungkan Besi Kama dan Malaka pun terputus. Banjir juga merendam permukiman warga di Kabupaten Malaka. Ratusan rumah warga rusak dan sejumlah wilayah terisolir. Dampaknya tidak terlalu separah ini. Bahkan tahun ini luapan banjirnya tinggi karena intensitas airnya terlalu panjang sehingga luapan air ke dari kemudian terlalu besar. sehingga banjir ya dampak dari banjir bandang itu mengenai semua di mana terkena Hingga kini pemerintah daerah belum menetapkan status tanggap darurat bencana. Dilaporkan dampak dari banjir bandang membuat pasokan listrik di sebagian wilayah NTT padam dari Nusa Tenggara Timur, Tim melaporkan. Pemirsa cahaya hati kita bisa menyaksikan bersama bahwa bukan hanya di luar tapi boleh jadi di sekeliling kampung kita, di sekeliling wilayah kita masih banyak sekali bencana-bencana. Mudah-mudahan bencana yang datang silih berganti ini menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal kita akan membahas lebih dalam dan luas dengan para guru-guru kita sebelumnya saya akan ke Habib Muhammad Sahab guru dari tayangan tadi apa sih daripada dibalik bencana ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده المصطفى الأمين سيدنا محمد نور الله المبين الهادي إلى صراطه المستقيم ذي الخلق العظيم ونهج القويم اللهم صل وسلم wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi amma Aba pemirsa semuanya baik yang berada di Masjid al kautsar dan juga di rumah masing-masing atau dimanapun yang mendengarkan acara Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini ibro. Apapun yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian apapun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ibrah buat kita. Sampai dikatakan oleh Abdul Malik ibn Abjar. Beliau mengatakan. Ma min muslim illa mubtala bi afiatin liandura. Kaifa syukruhu wa mubtala bi baliyatin kaifa sabruhu tidak dikatakan oleh beliau artinya beliau mengatakan tidaklah seorang mukmin seorang muslim yang ada di dunia ini pasti pasti illa mubtala bi afiyatin. pertama ada yang diuji dengan kesehatan. Diuji dengan kesenangan, diuji dengan hartanya. Untuk apa itu semua? Liyandora, kaifa syukruhu. Untuk dilihat bagaimana caranya dia ini mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Wa dan terkadang kita ini diuji dengan bala diuji dengan apapun bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat apanya oleh Allah liyanzura kaifa untuk dilihat bagaimana tata cara kita mengungkapkan rasa kesabaran kita, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat tadi, semuanya ibra, bukan berarti misalnya bukan kita yang bicara di sini atau ibu-ibu yang mendengarkan itu. Oh, sabar itu gampang. Sebenarnya memang sabar itu tidak segampang apa yang kita ucapkan, tidak segampang ketika ujian itu menyentuh sama diri kita. Lihat tadi, kalau kita lihat. Video viral tadi misalnya dengan jembatan yang rubuh, dengan anak yang hilang, naudzubillah mindalik misalnya kan nggak gampang kita bilang, oh kamu sabar ya nggak gampang. Tapi semua ini ibro, contoh buat kita jangan sampai pun kita mendapatkan ujian yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala wa ta'ala azmatuh. Jadi sebelum atau sesudah kejadian, kita pun harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Emang. Guru duduk dulu boleh dulu. Cepat benar. Gantian guru, ntar oh, oh iya. lagi. <laughs> Duruk, dulu, 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 ini tahan dulu guru tahan 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 hmm. saya Kiai Haji Syahrul Afrujal dulu guru ketika tadi disampaikan bahwa ini ibro manakala ujian itu datang apakah itu tanda Allah murka atau ke Allah cinta kan guru Afrujal Bismillahirrahmanirrahim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد yang kami muliakan Habib Muhammad Shahab Kiai Haji Abu Bakar kepada seluruh pemirsa Ainius dimanapun berada baik di Masjid al kausar dan di seluruh tanah air Indonesia kalau kita berbicara tentang masalah musibah dan bencana ketika seorang hamba Allah menghadapi musibah maka ada empat sikap yang dia hadapi yang pertama adalah, apakah dia marah saat banjir bandang tiba-tiba datang? Gempa bumi juga tiba-tiba datang. Dia marah, atau bagaimana sikapnya? Yang kedua adalah, dia bersabar saat ada musibah datang, baik itu menimpa dirinya. Keluarganya, orang tuanya yang dia cintai, atau mungkin bangsa dan negaranya, apakah dia sabar? Yang ketiga adalah ridho, ridho terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita ini saat ditimpa musibah, kita enggak ridho, saat kita diberikan kesenangan. Saat Allah luaskan rezeki kita, anak-anak kita sehat, rumah kita mewah, kendaraan kita juga bagus, kita mengatakan Alhamdulillah. Namun ketika ada musibah atau bencana yang Allah timpakan kepada dia, dia nggak ridha, dia mengeluh terhadap ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Dikatakan Habib bersyukur ya? ketika mungkin ada itu musibah, ada gempa bumi, ada banjir yang tadi kita saksikan. Mungkin kalau seorang hamba yang lebih kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berkeyakinan bahwa ketika ada datang musibah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mungkin inilah yang terbaik engkau berikan kepada aku. Mungkin ada orang tua yang meninggal anaknya, maka dia harus sesungguhnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Barangkali anak ini meninggal dunia tenggelam barangkali ya. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan bahwa setiap hamba Allah yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat dia meninggal dunia dalam keadaan tenggelam maka dia dikategorikan seorang yang syahid. Maka terkadang musibah itu harus memang kita syukuri. Maka nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan istana di surga yang bernama Alhamdu. Bagi siapa itu? Bagi orang yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan alhamdulillah. Ya Allah, memang inilah yang terbaik engkau berikan kepadaku. Memang berat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berat tidak? Ah. Bapak Ibu ketika ditiba musibah, kira-kira marah, ya sabar, ridho, atau bersyukur. Kira-kira yang mana ini Bapak Ibu? Beliau mana kira-kira? <laughs> marah ya? Oh, kok bisa ya ya Allah aku sudah rajin sholat. aku bangun malam qiyamul lail aku rajin membaca Al-Qur'an rajin ke majelis taklim kenapa masih engkau timpakan musibah kepada aku wahai Allah berarti kita belum sampai ke derajat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Terima kasih Masya Allah Kei Syahrul Abdujal telah membagi wawasan buat kita semua Nyambung dengan apa yang beliau sampaikan tadi Kiai Abu Bakar Madris Bagaimanakah musibah ini hadir Apakah itu datang karena amal manusia itu sendiri Eh Baik Kita kembali kepada ayat aja Ayatnya Iza asobatkum musibatun kolu Inna lillahi wa inna ilaihi rajun. Apa sih yang datang dari Allah kembali kepada Allah? Musibahnya? Bukan. Ruh kita ini datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau musibah min zuharrafasadu barbari bimakasabat aidin Itu kalau yang musibah itu yang kejadian alam itu ya ulah manusia. Yang kita bilang innalillahi itu adalah ruh kita. Kenapa? Karena ada orang yang meninggal tuh girang, musibah tuh girang. Karena banyak tadi yang saya bilang, sahid. Mohon maaf Bapak Ibu, roh pada asalnya itu dia bebas. Gak perlu sahwat, gak perlu makan, gak perlu tidur. Ketika ditaruh di badan kita, dia terkekang. Dia perlu makan, dia perlu tidur, dia perlu sahwat. Nah roh ini akan balik ke tempatnya, dia girang lagi. Wah gue balik ke tempat asal gue maka para wali meninggal itu emang diminta. Karena ruhnya akan kembali. Buat para wali mah orang-orang yang ahli ibadah. Enggak bilang musibah. Ini nikmat. Yang bilang musibah siapa? Orang yang enggak ibadah. Kalau orang yang ibadah selalu mengatakan. Innalillah wa inna ilaihi. Ruh saya datangnya dari Allah. Akan kembali kepada Allah. Mengucapkan alham. Kenapa? Jangan dibalik bu. Kita akan masuk kata balik. Habib ngasih saya duit, saya bilang terima kasih Habib. Alhamdulillah. Itu salah. Kenapa? Habib ngasih saya itu bergerak dari gerak Allah. Allah yang ngasih gerakan untuk ngasih duit, betul. Jadi pengen ngasih nih. Nah, <laughs> jadi yang benar itu bukan terima kasih alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Puji Allah dulu yang ngasih gerakan Habib. Ya, oh. alhamdulillah ya Habib, terima kasih. Begitu ini dibalik terima kasih alhamdulillah alhamdulillah belakangan nyari nyari cash dulu nih <laughs> <laughs> ya oleh karena itu ini menanggapi musibah itu tergantung orangnya orang yang memang beriman kepada Allah pasti semuanya akan selalu nikmat ya semuanya adalah nikmat dari Allah tergantung orang yang menikmati ya kenapa kadang-kadang begini pak kita kadang-kadang kalau bukan kita suka beda ada anak-anak lagi main nih mecahin gelas ya lagi lari-lari. Bapak, ibu marah kan? Kenapa marah? Kenapa? 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 Karena pecah gelas? Bukan, karena bukan anak ibu. Eh? Kalau anak ibu eh? marah. <laughs> Jadi bukan karena gelas, karena bukan anak kita. Betul? Jadi musibah itu jangan dilihat itu. Karena ini adalah Allah yang punya pilihan. Selalu menerima. Alhamdulillah, walhamdulillah, syukrulillah. Mudah-mudahan musibah ini akan terhindar dari diri kita. Amin. Amin ya, ya robbal alamin. Masya Allah, Terima kasih guru kita Ki Haji Bakar Madris yang telah menutup dari pembahasan tadi sehingganya apapun musibah yang Allah berikan kepada kita jangan malah kita menjadi orang yang lengah lalu tidak iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena boleh jadi musibah yang Allah berikan kepada kita ujian yang Allah berikan kepada kita ini adalah menjadi satu jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala pemirsa cahaya Indonesia setelah ini kita akan mendengarkan kajian tafsir inspirasi Al-Quran yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Syahab. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.